Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini ada motor pit injeksi ya. Ini masalahnya di jarum speedonya tidak berfungsi ya. Ini mati, coba dicek ya. Putar coba. Ya, ini roda kita putar. Di sini masih tetap berhenti ya. Jadi kita akan cek kabel speedonya. Ya, ini jadi untuk memastikan kerusakan speedometer tidak berfungsi ya. Pertama kita lepas dulu ini yang disambung ya. Kita cek. Ini putus. Ya, ini kabel speedo sudah putus ya. Jadi kita akan ganti yang baru ya. Ya, kita akan cek kondisi gearbox speedo ya, apakah masih bisa berfungsi. Ya, kita akan cek gearbox speedo menggunakan kabel speedo yang masih baru ya. Oke, caranya seperti ini. Kita ambil isi dalam seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke gearbox speedo ya. Seperti ini. Ini caranya kita tekan seperti ini ya. Lalu kita putar rodanya. Ya, ini jika berputar ya, berarti gearbox tidak ada masalah. Ya. Ini kita cek seperti ini berputar ya. Oke, jadi yang perlu kita ganti kabel speedo ya, karena gearbox masih berfungsi. Oke, caranya kita lepas batok di depan sini ya. Kita lepas baut di sini ya, ada 1, 2, 3, lalu di sini ya kita lepas baut 4. Ini sudah terlepas ya. Jadi kita perlu melepas di sini ya, kita gunakan tang. Ini sudah terlepas ya. Ini kita biarkan seperti ini untuk mempermudah cara pemasangan ya. Kita tidak perlu dilepas dulu ya. Untuk tipe motor pit injeksi ya, kita gunakan kabel speedo kodenya KVE ya, seperti ini. Dorong. Nah, masukin. Untuk mempermudah cara pemasangannya ya, saat pemasangan seperti ini. Ya, ini kabel speedo yang lama kita taruh bawah ya. Kita gunakan solasi atau seperti ini ya, solasi kertas ya. Ya, cukup. Kurang ya. Ya, cukup. Ya. Caranya seperti ini ya. Kita tarik pelan-pelan ya. Ini masuk ya. Ini sudah keluar ya. Ini untuk mempermudah saat pemasangan seperti ini. Kita sambung ya seperti ini. Terus. Ya, sekarang ya, ini jangan lupa kita kencangkan ya, karena jika kendor saat berputar ini bisa lepas ya. Ini harus kencang. Nah, ya. Lalu kita pasang seperti ini ya. Ya, ini sudah terpasang ya. Di sini ada klik penguncinya. Lalu kita cek ke speedo hasilnya seperti apa. Ya.
Terus lurus coba. Nah. Ya. Terus. Ya, ini kelihatan naik ya. Diputar naik, terus. Ya, ini naik. Terus. Ya. Ya, cukup. Ya, ini sudah berfungsi ya. Jadi cara penggantian kabel speedo caranya sangat mudah seperti tadi ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.